Pasangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia saat mengalami kecelakaan lalu lintas pada Kamis siang tanggal 4 November. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Latif Usman memastikan, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan tunggal, mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu, terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Latif Usman mengatakan, penyebab kecelakaan mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, diduga sopir mengantuk. Akibat mengantuk, pengemudi mobil naas tersebut disebutkan membanting setirnya ke kiri hingga menabrak pembatas tol di sebelah kiri. Latif menjelaskan, yang terluka parah di sebelah kiri, yang kebetulan suaminya duduk di depan dan Vanessa di belakang sopir. Saat ini, polisi masih memeriksa lokasi kecelakaan mobil yang menyebabkan tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!